kalau boleh saya nak dapatkan statistik untuk hero pool Ripo dan juga EXP-EXP lain. Sebab saya rasa hero pool, dia kena hero pool dan juga konsep kemenangan. Sebab kebanyakan yang lain, hero poolnya boleh betul besar. Tapi bila pakai hero yang tak meta tu jadi kalah. Macam tadi Arlott, Harris kalah. Pakai lapu-lapu hari tu, kalah. Gorgeous tiba-tiba nak main Xbox. Tak menang juga walaupun itu antara hero. Ini cuma dia hero tu selesa atau tidak. Saya cek bawa Ninja Caster ni. Saya tengok muka gila ni script writer dah berkedut. Berkedut? Betul. Tak jumpa? Nampak sangat dia tak nak buat. Dia tak nak buat? Tahu tak susah nak track tu? Tolong bagi kerjasama sikit. Tapi tadi saya nampak macam potentially mungkin ada isu sedikit. Okay tak, sebab tadi nampak macam okay, rasanya dah settle. Kita masuk kepada dalam draft ni di mana RGMY kali ini mereka first pick. Selangor Jaya akan jadi second pick. Dan adakah ini juga akan jadi trend? Di mana Terizlah yang akan di bank keluar. Kalau kita lihat sekarang ini dengan script writer betul-betul dah datang. Script writer betul-betul dah datang. Jangan gaduh. Alamak. Maaf script writer. Kita orang ikut. Apa tadi? Ikut script. 2021 berapa? Script. Sekejap. Gorgeous bisa apa lawan Ripo? Sedapnya makan pancake. Spicy sangat ke? Gorgeous rasa manis je. Banyak betul, 3 sekali dia bagi bang. Memang full combo saya rasa tadi. Okay, tengok Gorgeous pun sekarang dia tengah serius. Dia tengok, dia perhati dia tu. Target ni mana target dia. Dia selesai bini tengok bagi audience. Bukan setakat Ripo aku tonting. Korang-korang sekali kena. Tapi kena menang dulu. Kena menang dulu Gorgeous. Jadi Islam memang kekal dekat situ bersama dengan Cloud dan juga Kajah tak akan diberikan. Adakah Grok pula? Kalau ini tak dapat ni untuk Selangor Red Giant, saya rasa Chow sekali lagi akan digunakan pakai. Kalau tak pun Grok, tapi kita dah cerita semalam. Kalau betul Grok lah dekat pancake, baik lagi hero lain. Kita dah cakap dah semalam. Dan perkara semua betul terjadi, betul? Betul. Sorry lah, toxic sikit pancake. Dan saya rasa kalau ni first pick, Edith tak ban. Rezi first pick Edith ni. Ya. Letak kat mana-mana Lim pun kuat. Angela terpaksa di bank keluar. Jadi dekat sini, possibility tinggi. Sekejap, tengah fikir. Ada tak? Kena Valentina dulu? Saya rasa mereka tadi selesa lah Valentina. Betul juga. Ada Farsa, ada Yif. Selagi dua hero tu ada, Valentina tak ada masalah untuk dilepaskan. Kalau dah tak ada dua-dua tu yang menjadi masalah untuk mereka melepaskan Valentina. Dan sekarang ini, first pick. Ini tepat sekali. Thank you. Saya tengah fikir satu benda. Agak-agak. Dia antara dua. Antara ada lagi satu hero yang Coach Arcadia tengah sembunyikan. Ataupun mereka nak paksa ambil Hanzo terlebih dahulu dalam 3 pick yang pertama ni. Saya tak rasa lah kalau Hanzo ni boleh sampai tahap boleh 3 pick pertama tu. Sebab kalau kita, banyak sangat hero boleh counter. Sebab sekarang ni, bila tengok situasi tadi. Apa ni? Gorgeous, nanti nangis, beria. Hashtag jangan beria. Tak apa. Saya tengok dekat belakang RSG ada banyak tisu. Korang boleh sedekahkan. Dan setelah itu, orang beli dah tu semua. Valentina, seperti yang dijangka, akan tetap diambil bersama-sama dengan Grok. Dah kata, tak ada ini tak caw Grok. Sebab kenapa semakin mudah untuk dijangka oleh pancake? Tak, kan dah tulis dalam skrin. Oh betul, sorry. Janganlah capat dari sangat. Dia orang ikut. Yang tadi saya cakap dah kata tu ada dalam skrip lah. Oh, iya. Dia kata tulis. Pancake, Pick Grok, sebut dah kata. Ditulis kat sini. Untuk dua pick seterusnya. Terus saja menguncikan Marty sekali lagi. Betul Riz eh? Drop lebih kurang sama je ni untuk RSG. Betul, nampaknya mereka dah selesa dengan seperti mana game yang pertama tadi. Nampaknya kalau kita tengok sekarang, pasukan RSGMY mereka pastinya akan tunjukkan gameplay yang lebih solid kali ini. Mungkin untuk menunjukkan pasukan Selangor Giant, mungkin inilah peluang saya untuk mereka turunkan gergasi merah. Kalau draftnya sama. Apa masalahnya tadi? Beatrix? Okey, kalau kita tengok tadi, ya betul, Beatrix. Beatrix masalahnya? Ya, sebab Beatrix walaupun kita kata cuba untuk melakukan tembakan yang mungkin kita kata tak sengaja, boleh dapat kill juga. Kita akan lihat bagaimana merah daripada Selangor Giant ini ingin dipadamkan. Landslot ikutikan. Nampak kita dah cakap. Dah cakap glue. Kemun lah bang. Sebab tu skrip ni ada tapi kenapa skrip di SPP kurang eh? Sebab tu tadi saya tutup ni ke belakang. Sebab skrip saya lain sikit. Oh faham. Nampak. Kita pun. Ya, saya macam ada dengar orang jerit pantun. Jangan macam-macam bang.
Bang, awak nak minta risau pantun ke? Skrip pantun tu tak ada pula. Pantun tak ada pula dalam ni sebenarnya. Hari ni Sampros jangan pantun dulu. Ditulis sini bang. Ditulis. Ditulis sini tadi. Ini dia ada tulis juga. Riz jangan pantun nanti Sampros tak dapat makan. Dah. Cukup. Tak, yang tu tak ada. Red tadi mereka ban tadi mereka ban Harif dengan Yuzong. Adakah mereka akan kekal sama? Kali ni mereka ban kan Iritel. Jadi adakah mereka akan ban Beatrix juga? Tapi kalau lepas macam tu sesuai ke untuk Loliel bawa keluar dia punya Harit? Sebab kalau ikut memory saya, tak silap saya, Loliel hanya akan pakai Harit kalau ada Angela. Kalau ada Angela, Loliel punya Harit tu lebih ganas pastinya. 2-1 pun boleh. 2-1 pun boleh. Pilih lah eh. 2-0 tak boleh tadi. 2-1 pun okey lah. Kira jadilah, halal lah kalau dia orang nak juga. Dia macam confidence yang humble. Confidence yang humble. Confidence yang humble. Kita still menang tapi. Tak apalah, 2-1 pun alhamdulillah. Syukur apa yang ada. Syukur apa yang ada. Untuk band terakhir. Gold laner sekali lagi. Beatrix tadi yang dia pakai nampak macam akan diberikan ataupun akan di-band keluar ni agak-agak. Nampaknya terus sedang. Oh. Seperti yang kita nampak sekarang, mereka mungkin akan berikan fokus untuk keluarkan hero-hero marksman sekarang. Tengok, dia pegang apa? Dia pegang Mr. Potato. Mr. Potato tu pun nampak. Martis, Lancelot. Audience pun dah predict dah. Kita punya sponsor semua dah tengok masa hadapan. Dia dah plan awal-awal. Kalau mana review ni? Ya, saya tengah tunggu juga ni. Untuk pick yang keempat sebenarnya daripada pasukan Selangor Giant. Saya dengar tadi hero tu. Tapi tak keluar lagi. Saya rasa ada permasalahan yang berlaku sebenarnya. Oh bukan. Harit. Ya, yang di-band betul. Saya ingatkan pick tadi. Awak baca depan sangat. Satu page ke belakang. Satu belakang. Okay. Yeah. Harit dah di-band keluar. So semua good laner hilang dekat sini. Yang ada lebih kurang macam Leslie. Oi, ini meme Tom and Jerry. Siap meme eh. Siap meme dah. 2-1 tanda soal, 2-0 tanda soal. Mana kita tahu, janganlah tanya. Kenapa dia tanya dengan kita? Mungkin sebab dia tahu kita ada pun buat skrip yang daripada masa depan. Oh, jadi sebab itulah kita boleh tahu semua benda ni. Kalau betul tahu agak-agak last pick ni apa yang reset? Okay, kita cuba tengok dulu sebab sekarang ni mungkin antara hero marksman yang tinggal. Okay, Bruno. Betul lah Bruno, Riz. Nampaknya gila Doris. Hari ni rasa macam banyak sangat Bruno lah. Banyak sangat Bruno? Oh. Bila ada Bruno, mungkin akan ada Melissa lagi lah kalau macam tu kan? Ya, mungkin boleh jadi juga. Sebab sekarang ni untuk marksman dah tak banyak lagi. Tapi mungkin boleh untuk bawa Brody mungkin. Brody pun okey juga kan? Range daripada Selangor Giant sebenarnya not bad dekat sini. Saya rasa macam Loliel, dia nak kena ada hero yang betul-betul boleh selamatkan dia sendiri. Ada Grok, ada Bruno, ada Lance. Saya sendiri kalau nampak draft macam ni, saya tak nak main Godlin. Bagilah saya main tank ke apa. Sebab rasa macam akan setiasa dikejar. Kalau, Miko? Ya, kalau kita cakap pasal Miko, tak payah cakap pasal Miko. Tak payah cakap pasal Miko lah. Okay, kita cakap sini. Dua pick terakhir untuk RSGMY ya. Melissa. Saya dah cakap lah, screenwriter terima kasih lagi ya. Bersama-sama dengan Kufra yang sudah berkucikan untuk berhadapan dengan Lancelot pastinya. Dengan adanya bouncing ball, cubaan untuk menghalang panca-panca dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat Pancake ataupun sebenarnya Gorgeous yang bakal mengucikan hero beliau. Tadi pick awal. Ada masalah. Kali ini pick lambat. Kita akan lihat apa hero sebenarnya. Yuzong saya rasa antara yang terbaik. Ya, Riz pun rasa Yuzong juga sebenarnya yang paling sesuai sekarang untuk lapu-lapu. Kita masuk. Lapu-lapu boleh juga untuk tangkap Eve. Dengan Melissa juga. Boleh tembus daripada Go Away tersebut. Apa, madam? Ataupun sebenarnya ini milik Gorgeous sendiri, Grok yang ada. Exorcist of the Dragon. Terus saja kan Yuzong. Pak Yuzong yang bakal dikendalikan oleh Selangor Giant. Agak basic draft daripada kedua pasukan sekarang ini. Tak ada yang terlalu luar daripada kebiasaannya. Adakah dengan pembawaan slot ni Sekais nak bangkit, nak orang kata mengamuk? Boleh jadi juga sebab sebelum ini kita pernah dengar Sekais kata dia lebih selesa untuk bawa assassin daripada tank. Jadi mungkin ini game yang dia akan buktikan sebenarnya sama ada betul dia antara player yang paling sesuai untuk bawa assassin kali ini. Ya, nampak seperti kemarahan RSG hampir sukar sekali untuk ditewaskan. Namun Selangor Giant, maruah mereka dipertaruhkan. Berturut-turut kemenangan kali ini di penghujung jalan. Adakah mereka mampu untuk kembali bangkit?
mendapatkan mata seri di pusingan yang kedua ataupun gergasi merah dan akhirnya tumbang ke tanah. Ya, sebab sekarang kita akan saksikan perlawanan yang cukup-cukup sengit. Adakah kawan sukan daripada RSGMY akan terus mendapatkan kemenangan sekaligus menurunkan gergasi merah yang berada di atas, ataupun sebaliknya pasukan Selangor Red Giant sekarang yang akan cuba untuk melakukan kiting ke atas pasukan RSGMY. Jadi tanpa kita membuang masa, ayolah kita akan terus meluncur masuk ke dalam lockdown untuk saksikan perlawanan antara pasukan RSGMY menentang dengan pasukan Selangor Red Giant di game yang kedua. Oh, dan sekarang saya nampak seperti dekat kawasan EXP lane ada EXP dan juga ada mage ataupun mid laner. Tapi nampak gayanya Ripo dah agak sepesat dan juga super gorgeous akan datang, jadi dia tidak akan dikorbankan pada awal-awal minit dekat sini. Manakala untuk RGMY, mereka teruskan dengan mereka punya rotation yang biasa. Hanyalah Storm bergerak ke arah Ripo kalaulah mereka nak cuba berlawan. Ya, dan sekarang ini dekat kawasan itu Wandra, percubaan daripada Storm tertangkap. Oh, baik sekitar kapal tersebut agak berbahaya sekarang. Gorgeous mungkin akan tumbangkan, tak nak buat apa-apa. Terus digugurkan. Lolias. Kejam. Dia sekelip mata tiba-tiba orang lain mati. Okay. Agak awal sebenarnya perkara tersebut berlaku. Rotasi dilakukan oleh Selangor Red Giant juga. Apabila mereka menyedari bahawa Lolias ada satu masalah. Rotasi saja. Ya, betul. Tapi sekarang kita cuba untuk lihatkan pula daripada segi kedudukan. Kedudukan pasukan sekarang di mana daripada atas kita dapat lihat bagaimana pasukan Selangor Red Giant sekarang untuk game kali ini mereka bergerak dengan sangat pantas, sangat agresif. Satu nyawa akan membalas satu nyawa, tapi sekarang Sekais agak agresif cuba untuk mencari ruang di bahagian bottom lane sekarang bersama dengan Gorgeous untuk pergi cari Ripo terlebih dahulu bersama dengan Demon Kite. Tapi kita lihat bagaimana Demon Kite menghalau Super Sekais ke belakang. Ya, menghalau Super Sekais ke belakang kembali. Keluar dari kawasan tersebut. Tetapi sekarang ini Super Zack dan juga Pancake. Mereka dalam perlawanan kali ini dah mungkin berbeza sikit cara permainan. Lebih kepada ambush. Bukannya cubaan untuk buka semua map dan cari satu persatu RSG yang ada. Ya, saya rasa bila nampak habit RSGMY, nampak seperti mereka cuba untuk catch up Selangor Red Giant. Jadi dekat sini, dekat bahagian tengah tu nampak macam tangkap seseorang. Super Zack nampaknya tertangkap oleh Storm tapi masih boleh melarikan diri. Sekarang ni Turtle telah dimulakan oleh Demon Kite, Pancake, Super Zack dan juga Super Skies berada berdekatan, tapi Black Dragon 4 daripada Super Gorgeous. Ya, kita dapat lihat bagaimana sekarang. Tapi Super Zack dari belakang mungkin akan dikejar terlebih dahulu, tapi tak boleh nak buat apa, terus ditumbangkan. Bagaimana Super Skies sebaliknya cuba untuk berikan fokus sebagai tentu yang ada. Tiada sebarang masalah. Tapi sekarang kita dapat lihat bagaimana pula satu persatu daripada pasukan Rezi akan digugurkan. Izanami cuba untuk melarikan diri pada Super Gorgeous, tapi Super Gorgeous akan terus mengejarnya. Kita dapat lihat pula bagi daripada arah belakang bagaimana Super Gorgeous. Izanami! Wow! Saya rasa itu nafsu kot. Berobjektif ataupun tidak, perlu ataupun tidak, persoalan yang besar pada Super Gorgeous atau sekadar ingin membuktikan sesuatu. Kematian yang kedua untuk Gorgeous di minit yang ketiga ini. Dan seakan-akan gerakan tersebut tak ada sebarang manfaat yang diterima oleh pasukan Selangor Red Giant. Speechless. Saya rasa dekat situ kena ada moment of silence sekejap. Dah lama kita tak nampak play yang berani macam tu. Dan dipunish. Ya, betul. Kalau dia dapat tadi mungkin ya satu kepujian. Tapi worth it ke? Sebab kalau dapat Izanami sekalipun, saya tak boleh bayangkan macam mana dia boleh keluar dengan selamat. Ya, kemungkinan itu akan tetap menjadi satu masalah. Tapi Demon Kite berjaya untuk dapatkan orange buff beliau daripada diganggu oleh Super Skies. Tapi Pancake lah kali ini dikenakan setup. Ya, kita dapat lihat pula macam mana Pancake dia bersendirian sekarang. Mungkin pasukan Selangor Jaya lain akan tiba di tempat kejadian. Super Zack juga berada berdekatan. Tapi nampaknya mereka cuba hanya sekadar bertegur sapa antara satu sama lain. Tapi kedudukan bagian atas sekarang mungkin cuba untuk mencari cara memanggil keluar marksman daripada kedua pasukan. Memanggil keluar pemain-pemain yang penting untuk dijadikan mangsa. Namun di kawasan Turtle, 20 saat berbaki. Demon Kite sudah pun bersiap sedia. Sekais juga dalam perjalanan. Kita tengok sekarang ni di mana Izanami sekarang dah ada Ice Cream One. Jadi dia akan gerak bersama dengan RGMY. Kalau dia mulakan dia punya reward manipulation, Selangor Red Giant mereka kena hati-hati. Kerana nak keluar daripada reward manipulation akan jadi lebih sukar. Lagi tengok macam mana mereka bermain buat masa sekarang ni. Terus ke depan dan Super Gorgeous. Oh, sekali lagi Super Gorgeous mungkin akan dikejar terlebih dahulu. Tapi nyawa yang sangat rendah. Tak boleh nak ke mana-mana. Terus dijatuhkan. Memang betul-betul makan Gorgeous saja ni. Ya. Bezak. Oh, masalah. Ya, gerakan berbahaya Super Zack terus digugurkan terlebih dahulu. Tapi sekarang Turtle akan diberikan fokus. Tapi Super Sekais, dia ada sebarang masalah untuk mendapatkan Turtle tersebut.
Ya, tapi lagi sekali kita perlu cakap di mana Ripo menang lane 2-0-2 berbanding dengan Gorgeous 1-3-0. Dan boleh dikatakan, yes, Ripo dia main dengan sangat bagus dekat dalam lane dia sendiri. Betul. Tetapi kita juga nampak beberapa kali, nampak seperti RSGMY, mereka dah nampak pattern Gorgeous. Jadi bila nak ke depan, dah ada orang lain standby untuk tolong Ripo kalau diperlukan. Ya, tepat sekali. Perangkap-perangkap penuh di kawasan EXP ni. Ada saja lompatan daripada Kufra, ada saja makan atau lakan daripada Idy sendiri. Malah dekat kawasan EXP tadi, mereka tak kurang hebatnya juga dapatkan satu kill walaupun terlepas turtle sekalipun. Dan sekarang ni bila tengok Selangor Red Giant, walaupun yes, ada beberapa kesilapan, perbezaan death tu ada, tapi perbezaan kill sebenarnya tak besar mana. Dalam berapa ratus ni, dekat dalam game dia, impact dia gitu-gitu je. Jadi yes, RSGMY dalam keadaan yang bagus berjaya untuk dapatkan 6 kill berbalas dengan 2. Tapi Nolius, sekarang ni ada masalah. Ya, kita dapat lihat pula bagaimana tadi Honsi terus dibuka, pancake mungkin akan dicari terlebih dahulu. Tapi agak sukar sebenarnya, Flicker terus dibahazirkan untuk melarikan diri. Tapi Izan ambil daripada belakang. The Real Woman Pancake telah pun dibuka, cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi lihatlah Storm, nyawa yang Garda cuba untuk ditumbangkan. Tapi Gorgeous, Gorgeous yang akan dijatuhkan. Dimengkai! Kita lihat daripada belakang sekarang, Dimengkai cuba untuk mendapatkan Super Ring. Tapi dapatnya Dimengkai. Agak bernafsu. Masih akan cuba untuk bergerak ke hadapan, mencari ruang untuk mendapatkan satu persatu lagi berpasukan Selangor Giant. Tapi nampaknya dia hanya ingin menghalau pasukan Selangor Giant daripada terus mengejar mereka. Nasib baik tak ada mana kali. Oh, Super Sky! Dia sampai. Oh, tapi kita lihat sekarang bagaimana Super Sky pastinya cuba untuk mencari ruang, cuba untuk bertindak dengan lebih lincah, tapi agak berbahaya sebenarnya jika dia bergerak secara bersendirian. Masih lagi cuba untuk, nampaknya dia hanya sekadar ingin menghalau pasukan RSGMY daripada terus berdekatan dengan rakan seperjuangan yang lain. Ini antara game. Eh. Saya happy saya dapat cast. Tapi saya rasa jadi penonton pun punyalah sedap. Sebab kita boleh tengok untuk dua-dua pasukan, walaupun okey dekat dalam game ni bukannya kill banyak sangat sekalipun, tapi pergaduhan mekanik tu sentiasa ada. Dan sekarang ni kita nampak Pancake cuba untuk tarik turtle ke tepi untuk memberi peluang kepada Selangor Red Giant untuk dapatkan turtle. Dan Storm telah dijumpai oleh Pancake. Ya, tapi itu dia kita lihat bagaimana Storm cuba untuk mencari Pancake terlebih dahulu. Tapi sekarang, adakah Super Sekais akan sekali lagi berjaya untuk mengunci turtle pada kali ini? Kita cuba untuk memperlihatkan kedudukan pasukan sekarang. Tapi kita lihat bagaimana Ripo cuba untuk menghalau kedudukan Super Sekais. Tapi itu dia Demonkai berjaya untuk mengunci turtle pada kali ini. Super Gorgeous dengan adanya Black Dragon Fall cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi lihat bagaimana Gorgeous cuba untuk mencari Izanami terlebih dahulu. Masih lagi cuba untuk mencari Izanami, tapi nyawa yang sangat rendah. Tak boleh nak ke mana-mana. Terus digugurkan. Dua player daripada pasukan RSGMY telah pun dijatuhkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Ya, berjaya untuk dapatkan dua orang. Memang siapa dapat turtle, dia akan hilang rakan-rakan pasukannya. Tadi RSG dapat turtle tapi kalah team fight. Sekarang ini RSGMY boleh dapat turtle tapi kalah besar juga daripada sudut team fight. Sekarang kalau kita Pancake dan juga Super Zack. Orang tak tahu. Yes. Yo, kita lihat bagaimana sekarang seorang lagi. Lolian mungkin akan dijatuhkan. Hidup lagi. Habis balikkan Super Zack. Hidup lagi. Dijatuhkan. Tapi sekarang Pancake cuba untuk ke hadapan. Tapi Pancake mungkin akan dikejar Demonkai. Tak boleh nak buat apa. Pancake terus dijatuhkan. Berperingkat double kill kepada Demonkai. Reaksi pantas daripada RSG. Hampir Super Zack dijumpai. Tapi kali ini menarik akan dimiliki. Satu percobaan itu dapatkan lulus namun gagal. Hidup lagi. Itulah orang kata. Otak saya letup. Kalau orang kata tak dapat, memang tak dapat juga. Rezeki di tangan Tuhan. Rezeki di tangan Tuhan. Jadi sekarang ini kita tengok macam mana Lolius dia boleh gerak dengan berani sikit kerana Storm berada berdekatan. Dan Selangor Red Giant, nampak gayanya kalau Super Gorgeous tak masuk terlebih dahulu, mereka pun tak nak lakukan apa-apa. Storm dengan Super Skies, sebab masa sekarang ini Super Skies keadaan yang bagus juga. 1-0-1 dan selama ini dia farming. Kalau kita tengok daripada perbezaan level sendiri pun, Super Skies level lagi tinggi daripada Dimengkai. Walaupun Dimengkai ada lagi banyak kill. Level 13 berbanding dengan level 11. Jadi dekat sini memang nampak Super Skies dia memang cakap, okay, saya akan farm you. Oh, tapi conceal. Oh, kita dapat lihat bagaimana conceal dibuka. Storm cuba untuk mencari player pada sekarang Red Giant. Tapi kita lihat bagaimana pasukan Selangor Red Giant sekarang cuba untuk menjaga posisi mereka supaya pasukan Rezi tidak dapat mengambil mereka secara tiba-tiba. Tapi sedar tak? Daripada tadi 9 lawan berbalas 4, jauh kill untuk pasukan RSGMY. Tapi gol tak terlalu jauh sebab apa? Lihat kedudukan level itu Super Skies. Level 13 di saat orang lain semua. Masih level 10, 11. Bagaimana pemain ini melakukan farming dengan cukup-cukup baik dan dia dapatkan dua turtle sedangkan ada halangan yang cukup besar daripada pasukan RSGMY. Itu yang menstabilkan kedudukan daripada tadi. Dia yang menggenggam permainan ini untuk tidak mudah sekali dirobohkan oleh pasukan RSGMY di minit-minit awal permainan tadi. Dan sekarang sudah memasuki pada bahagian late game. Mula untuk pasukan
Selang Red Giant membalas budinya, membalas kembali jasa dengan memberikan damage dalam teamfight. Ya, tapi sekarang kita cuba untuk lihatkan pula untuk kedudukan Lord sekarang. Pasukan Selang Red Giant, mereka sedang cuba untuk memanggil pasukan RSGMY. Cuba untuk bergerak ke arah Lord pada kali ini. Mungkin untuk memancing keluar skill set yang mereka ada, tapi masih lagi cuba untuk memanggil-manggil, cuba lagi untuk berdecit antara satu sama lain. Tapi tak mungkin tindakan yang akan dilakukan sekarang. Storm tunggu flicker ni saya rasa. Ya. Untuk dia ada flicker dalam masa 20 saat saja lagi. Ya, dekat sini pun kita boleh nampak RSGMY pun tak kisah untuk tarik-tarik Lord dekat sini. Tapi sambil-sambil tu, mereka kena sedar yang Super Skies, dia farming je. Kalau dia level lebih tinggi, peluang untuk dia dapatkan Lord ni juga sebenarnya lebih cerah. Tepat sekali, sangat-sangat cerah. Kalau level sama pun lebih kurang sama, dia boleh dapat. Tapi Super Zark! Agak berbahaya saya. Tapi dapat Super Skies, cuba untuk mencari ruang dari belakang. Dia cuba untuk kejar, tapi nampaknya dia terpaksa batalkan niat tersebut dan berundur ke belakang terlebih dahulu. Dan sekarang pasukan RSGMY, mereka cuba lagi untuk memancing Lord pada kali ini. Memaksa pasukan Selangor Jaya untuk keluar pada kubu mereka. Tapi hampir saja berjaya, tapi kita lihatlah bagaimana Blade Dragonfall telah pun dibuka oleh Super Gojin, cuba untuk mencari ruang. Tapi kita lihat sekarang Lolian cuba untuk mencari ruang yang ada. Go away telah pun dibuka. Tapi satu nyawa telah pun dikorbankan terlebih dahulu, iaitu Storm. Dan Selangor Red Giant sekarang, mereka cuba untuk memancing RSGMY untuk teruskan lagi pertempuran ini. Kita lihat pula bagaimana rendahnya nyawa daripada kedua-dua pasukan ini, player-player mereka. Kali kedua untuk minggu ini. Lord pilih kasih. Lord! Lord pilih kasih, itu setup dah cantik dah. Semalam match keberapa? Kedua tak silap. Match kedua? Series yang kedua. Antara Todak dengan Selangor Red Giant, betul? Maknanya memang Lord ni pihak tak tengok ni. Giant ke? Dah dapat dua dah. Semua kena knock up, cancel terus. Kemudian Selangor Red Giant terus ambil kesempatan tersebut, lawan balik. Dan kita nampak damage daripada Lolil boleh menang. Kalau bukan pasal Lord tadi tu, tak boleh dah. Ini kali kedua. Dapat tu. Ya, tapi kita lihat bagaimana Super Sekai tidak ada sebarang masalah untuk mengunci Lord tersebut. Dan kita lihat bagaimana pertempuran ini akan diteruskan. Ripo! Bergerak ke hadapan, cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi pasukan RSGMY daripada arah belakang, mereka bertindak dengan lebih berhati-hati supaya tidak terlalu gopo. Percubaan yang keterlaluan sebentar tadi daripada pemain-pemain RSG. Kalau mereka betul nak cuba waktu Lord tadi seharusnya, tapi mereka tak cukup orang sebenarnya. Follow up tak ada. Ya. Tadi kalau rasa susah nak tangkap Super Red, akan jadi lagi susah. Sebab sekarang dia dah siapkan Dragon Spear, jadi bila dia menggunakan Worldy, dia ada extra movement speed. Jadi bila dalam keadaan ni, saya rasa macam akan jadi free hit saja untuk Bruno. Sebab saya tak boleh, melainkan Storm 100% dapat tangkap dia, tapi kalau dapat tangkap pun dia ada Purify. Ya, penggunaan Purify untuk saya tak tahu macam mana nak hentikan macam Super Red sekarang. Boleh saya katakan free hit daripada Super Red ni perlu untuk ditadah. Dan Izanami sebenarnya yang perlu untuk berikan fokus pada diri beliau. Manakah menggunakan Purify, dia tak ada trigger untuk keluar daripada real world manipulation. Jadi, itu salah satu cara untuk memberikan fokus kepada Super Red sendiri. Dan sekarang ini, gerakan ke bahagian hadapan, Demon Kite. Ya, dia cuba untuk mencari ruang yang ada. Mungkin nampaknya Super Gorgeous dengan adanya Black Dragon Form sekarang cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi kita lihat bagaimana Demon Kite akan terus dikejar terlebih dahulu. Oh. Nyawa yang agak rendah, masa kita cuba untuk melarikan diri. Tapi Demon Kite terus dijatuhkan pula. Storm mulai ditumbangkan. Dua nyawa telah pun digugurkan. Tapi sekarang untuk pasukan Selangor Red Giant, mereka mungkin akan terus memberikan pressure ke atas pasukan RSGMY. Ya, sekarang ini terik bagian atas. Masih lagi ada Holy Defense, tapi macam tak menutup. Dah tak ada. Minit ke-13 sudah pun berlalu. Holy Defense sudah pun berjaya untuk hilangkan oleh pemain-pemain pasukan Selangor Red Giant. Cubaan untuk dapatkan terik yang seterusnya. Izanami nyawa sangat rendah. Tapi masih lagi bertindak dengan cukup disiplin untuk Selangor Red Giant. Tak nak cuba untuk terlalu terburu-buru kerana mereka pun tak ada wild charge, tak ada juga Black Dragon Form untuk mendapatkan inhibitor turret tersebut. Dan sekarang ini Super Sky, saya tak tahu lah dia punya good per minit berapa kerana daripada tadi dia punya farming dia tak henti-henti untuk dilakukan. Ya, yes, sememangnya saya rasa dekat dalam game ni impact yang paling besar adalah Super Sky dan juga Super Red. Walaupun Super Red dan juga Super Sky daripada segi KDA taklah impressive sangat, tetapi impact daripada Super Sky disebabkan dia punya farming sangat-sangat laju. Dia menyebabkan fight tu sebenarnya lebih berpihak kepada Selangor Red Giant dan juga bila nak mengambil objektif neutral dekat kawasan river. Kemudian untuk Super Red, hanya disebabkan dia susah sangat nak kena tangkap. Ini yang menyebabkan boleh menyebabkan RSGMY melakukan kesilapan. Sebab mereka rasa macam, ni boleh tangkap ni, dia boleh dapat ni. Tapi sebenar-benarnya Super Red ada 2-3 cara untuk selamatkan diri sendiri
yang menyebabkan RSG MY potensi besar untuk lakukan kesilapan. Dan sekarang ini kita tengok player head to head di mana gol per minit dengan kill participation besar. 649 ataupun 640 dengan 781 sebenarnya adalah angka yang besar walaupun perbezaan orang kata macam 40 berapa ratus je. Besar sebenarnya. Ya, sangat-sangat besar kerana itu adalah per minit. Bukanlah secara total untuk kita bandingkan. Tapi lihat stop! Satu lagi tak kembali sangat kemas sekarang. Super Zack tak boleh dah buat apa. Terus ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana Super Red terus menggunakan ruang yang ada untuk mendapatkan lot tersebut. Dan sekarang, untuk pasukan RSGMY, sekali lagi mereka perlu berhadapan dengan lot daripada pasukan Selangor Red Giant. Saya tahu nak cakap untung ke tidak. Sebab lot ini akan ambil masa 30 saat. Jadi Zack takkan ada untuk melakukan serangan bersama-sama. Tapi Pancake pandai memperlahankan lot. Zack akan turut serta dalam melakukan serangan yang mungkin mereka ingin melancarkan serangan terakhir. Tetapi RSGMY dengan ada Melissa, saya rasa mereka boleh lagi untuk mempertahankan lin-lin yang ada. Jadi dekat sini, Super Gorgeous. Kalau dia nak kejar sesiapa, kalau dia nak sacrificekan nyawa dia sendiri, kena cuba untuk dapatkan oleh dia. Kalau bukan dia, mungkin Pancake. Macam mana sekalipun, Super Sky juga ada banyak cara untuk hentikan Lolia, untuk pastikan dia tak boleh nak keluarkan damage. Ya, tapi Lot sudah pun mula untuk sampai. Ya, kita cuba untuk lihatkan pula bagaimanakah. Oh, Pancake cuba untuk masuk ke hadapan. Super Gojo sebelah belakang dengan berada dengan pula. Dia cuba untuk mencari ruang yang ada. Tapi Ripo, Ripo telah pun dikukurkan. Satu lagi nyawa akan dikejar. Stone telah pun ditumbangkan. Hanya tinggal tiga saat lagi bagi RSGMY yang tinggal. Tapi Lolia telah pun ditumbangkan. Crystal terus diambil oleh pasukan Selangor Red Giant sekaligus menyamakan mata dengan pasukan RSGMY. Jauh daripada tanah, tumbang sedikit pun tidak, tempang sedikit pun tidak. Gergasi Merah masih boleh untuk kembali bangkit di pusingan yang kedua, mendapatkan mata seri yang mereka inginkan. Dan itulah dia kejutan untuk kita semua. Nak cakap terkejut, tak boleh. Sebab ini adalah Selangor Red Giant. Mereka akan pastikan pergi kepada 3-3 game. Orang kata kalau game ni perlu dibayar, you get your money's worth. Tak akan short change ke semua game. Will go all the way. Dan series ini saja yang melebihi 15 minit. Kembali lagi bersama dengan kami. Kali kedua. Kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan. Terkena scam tadi. Hampir. Tapi tak apa, kita berserik dia. Terkejut saya sebenarnya. Lagi terkejut awak, lagi terkejut di SPP. Betul. Dia lagi terkejut. Dia macam kita baru bernafas kan, dia macam, okey. Tapi Selangor Red Giant, saya dah cakap dah waktu pusingan pertama tadi. Pakaikan rutin harian untuk mereka pergi ke game ketiga ni. Jadi ayo kita pergi ke backstage untuk kita sama-sama saksikan siapa yang MVP. Yang pasti, pastinya kita akan berikan kepada pasukan Selangor Red Giant iaitu Super Red. Itu pengguna Bruno dalam permainan sebentar tadi. Wow. Ya, saya tengah fikir macam mana cakap Super Red macam star bola. Tanah cuba. Nanti Chris. Tapi macam mana sekalipun, Super Red 513. 80% skill participation. Bila dia dah ada Malefic Raw, satu masalah yang besar. Damage dia kuat. Tapi bila dah ada Dragon Spear, cuba tangkap dia. Boleh cuba. Dapat tak dapat, lain cerita. Betul. Memang sangat-sangat susah untuk menangkap pemain ini. Purify lagi. Ada juga skill-skill yang memberikan stun juga dalam waktu yang sama. Boleh untuk menarikan diri. Ada lifesteal yang tinggi. Damage dia tak boleh nak kita panah rendah juga. Dan penjagaan sebenarnya taklah terlalu banyak kepada diri beliau. Tapi bagaimana dia menjaga posisi sendiri itu yang lain macam. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok pun tadi pun nak kata pasukan Selangor Red Giant bergerak ke arah goal pun tak ada sangat. Mereka beroming dengan lebih banyak kepada arah Super Gojo sebenarnya. Ya, tepat sekali. Banyak melakukan rotasi ke arah Gojo sebenarnya. Sebentar tadi apabila kita lihat kembali kepada mic check, kita akan mengetahui apa yang mereka bincangkan. Jadi sama-sama kita mendengarkan mic check untuk pasukan Selangor Red Giant pada pusingan yang kedua tadi. Can we go hero? Wait. Balen. Balen is low. You all good here? I'm okay. Yosong. Just kill the Yosong. Nice one, Elton. Nice. I saw that. We can still war. Okay. War. It's okay. Okay, party. Target.
Mereka memang tak mudah rasanya mereka nak menang guys. Sebab kalau kita tengok permainan ini 10 berbalas 10. 16 minit permainan 15 saat diperlukan oleh mereka. Dan sekali lagi kita nak tengok goal earn daripada Sky. Sebab daripada tadi saya nak sangat tengok 12,480. Siapa je paling dekat dengan dia? Tapi super masalahnya, tapi sebab dia jungler tu, saya tak boleh. Ya, cuba bayangkan betapa lajunya Super Sky's farm, laju lagi Super Red farm. Betul? Dia punya farming rate tu memang tinggi. Untuk farming rate dia tu. Dengan dekat penggunaan Bruno dia, memang dah saya Ronaldo tadi saya tengok. Sebenarnya lah kan, saya bukan nak kata apa. Bila saya nampak apa yang Lord lakukan, dah agak dah Selangor Red Jaya akan menang. Betul? Kalau dekat situ pun dah tak ada rezeki. Memang game ni dia cakap dah tak lewat apa dah. Jadi kita akan sama-sama saksikan dengan lebih mendalam apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant. Masih lagi mengekalkan item yang lebih kurang sama sahaja. Sempat untuk mendapatkan Endless Battle dan juga War Axe terlebih dahulu. Dan melengkapkan diri dengan Thunderbolt berserta dengan Garden Helmet. Yang saya boleh cakap dekat sini sebenarnya kalau nak highlightkan adalah di mana item baru dekat sini betul-betul membantu hero seperti Irithel dan juga Bruno, di mana mereka sebab bila menjadi marksman, kita bergantung kepada kita punya basic attack. Betul. Betul. Jadi kadang-kadang kita punya first skill, second skill dengan ultimate, dia lebih digunakan untuk larikan diri ataupun cara-cara nak set up. Dekat sini, disebabkan item ni ada, kita punya ultimate boleh digunakan untuk selamatkan diri sendiri. Betul. Manakala kalau kita tengok untuk RSG MY, di mana saya rasa kalau Repo, kalau dia rasa keadaan yang bagus, kalau dia siapkan Starlium Scythe, mungkin dia boleh keluarkan damage yang lebih tinggi. Tetapi, ya saya rasa itu boleh membantu. Tapi dekat dalam game ni, dia lebih kepada map control tak boleh didapatkan oleh RSG MY. Mereka boleh dapatkan kill. Tetapi nak positionkan diri sendiri untuk mendapatkan backline daripada Selangor Red Giant, itu yang menyebabkan tak boleh nak lakukan apa-apa. Tapi bagi saya tadi, Storm punya tangkapan di saat-saat akhir, dia banyak buntu sikit. Sebab kita tahu, Kufra dia kita tak boleh nak jalan-jalan-jalan tak kat orang. Jalan-jalan macam Choh, macam Edith. Jalan baru tangkap. Tadi dia kena duduk, okey, target baru tangkap. Dan itu satu kesukaran lah apabila pemain-pemain daripada Selangor Red Giant duduk dalam kedudukan yang susah untuk ditangkap. Dan sekarang ni kalau kita lihat Rich Guy Super Rate 823 gold per minit, cukup-cukup tinggi untuk game yang berlangsung selama 16 minit. Damage dia tertinggi Izanami, damage dia tertinggi Pancake, dan juga total assist tertinggi Storm. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal damage dia, RSG MY menang sebab diorang yang banyak menang dari sudut teamfight. Tapi objektiviti yang berjaya untuk dicapai lebih lagi oleh Super Sekas di awal permainan, itu yang menyukarkan keadaan. Tapi kalau tengok, team fight sangat kompetitif. 10 kill berbalas dengan 10 kill. Damage pun 52,000 untuk Izanami. Yes, paling tinggi. Tapi Loliel 50,000. Super Red 51,000. Super Zat 47,000. Semua dalam lingkungan yang lebih kurang sama. Kalau tengok Super Skies 30,000, Demon Kite 33,000. Nak kata beza besar? Tidak. Ya, tepat sekali. Memang bezanya tak jauh sangatlah. Dari segi damage dealer lah. Dari segi damage dealer. Jangan bandingkan Storm dengan Pancake. Kalau kita bandingkan daripada sudut draft lah untuk pasukan RSG. Tapi kita akan lihat highlight terlebih dahulu untuk sama-sama kita tonton ulang tayang bagi perlawanan sebentar tadi.
Ya, apa yang menariknya untuk game yang kedua ni sebenarnya untuk Riz, pada pendapat Riz, di mana kalau kita lihat macam mana bagaimana pasukan RSJMY mereka melakukan map control pada awal game, bagaimana pula pasukan Selangor Ejaya, akhirnya mereka dapat tahu kat mana sebenarnya orang ataupun kita kata player yang perlu mereka ambil dulu pada pasukan RSJMY sebelum mereka terus-menerus mencari ruang dan ruang untuk menjatuhkan satu persatu pasukan RSJMY. Sebab kalau kita lihat tadi pasukan RSJMY mereka di pertengahan mereka seolah-olah dah confident yang mereka okey game ni kita boleh dapat. Tapi macam tadi kita nampak bagaimana Storm dicuba untuk mendapatkan satu persatu lagi dengan kegagalan daripada ruang di saat dia cuba untuk mendapatkan di lot tersebut menyebabkan dia tak berjaya dapat. Itu yang buatkan saya rasa dia lebih buntu dan buntu. Kenapa Gorgeous macam berdendam dengan Islami eh? Ya game ni dia macam pecah memang je. Kalau aku dah buka naga maknanya siapa pun yang aku jumpa aku kejar sampai dapat. Bayangkan kalau dapat ke situ. Itu kalau dapat saya rasa. Kalau dapat tu. Sebab dekat sini kita tengok Lolil lawan balik. And damage dia pun menyebabkan Selangor Jaya mereka kena retreat. Kalau anda rasa yang anda deserve untuk menang, tengok game ni dan faham. Kalau dah bukan rezeki, tak boleh buat apa. Juga. Tak boleh buat apa. Orang kata dah kalau bukan kita pilihannya, memang tak boleh untuk kita memaksa lagi. Jadi kita fokus ke masa depan. Jadi begitu juga dengan RSG sekarang ini, mereka kena fokus untuk pusingan yang ketiga sebab perlawanan belum lagi berakhir. Dan masih lagi ada pusingan yang ketiga untuk mereka menangi. Kita akan berakhir dengan seri. Kita best of three. Jadi, bercerita tentang draft sikit, Riz. Yeah. Kita tadi dah cakap, kalau tak ada masalah, mereka tak perlu nak ubah sangat untuk RSG. Betul. Jadi, nampak macam draft yang lebih kurang sama. Mungkin daripada sudut tangkapan itu sikit yang menyukarkan untuk Storm. Tapi ada perubahan yang dilakukan dan kemenangan itu tak percaya untuk Niki. Ya, pada pendapat Aris, kalau kita tengok sebenarnya daripada game tadi, pasukan RSJMY mereka betul-betul, kalau kita pun ada dekat situasi mereka, kita dah ada map control. Kita dah boleh pegang game ni memang dominasi habis-habis. Tapi bila berlakunya satu, bilanya mereka dah terlalu confident, mereka tak meletakkan di mana, okey, akan berlaku ada kesilapan. Mereka tak letakkan which is akan berlakunya mungkin salah jalan ke ataupun salah cara yang menyebabkan pasukan Selangor Jaya dapat je tempat tu. Mereka dapat menjatuhkan satu persatu pasukan RSJMY tadi. Okey, cakap pasal perkara tersebut, dia ada map control, dia ada pegangan ke atas map. Tapi apa yang tak boleh nak pegang adalah rotasi Zekais. Ya. Dan lagi satu sebenarnya adalah macam mana Super Gorgeous menyebabkan apa-apa team fight tak boleh dimenang oleh RSJMY. So dekat sini memang kita perlu puji dia disebabkan damage dealer tak boleh nak keluar damage bila dia sibuk sangat nak kiting. Jadi bila dalam situasi yang nampak macam boleh menang, tiba-tiba Super Gorgeous cakap, tidak. Jangan harap nak menang fight ini bila tak cukup damage. Jadi bila nak bandingkan damage dealer untuk Selangor Red Giant, Super Red dan juga Super Skies, nampak seperti mereka boleh keluarkan damage secara percuma. Tetapi Izanami dan juga Lolil, kalau mereka nak keluarkan damage, mereka kena bayar dengan nyawa mereka sendiri. Adakah nak stay hadap dengan Yuzong ataupun nak retreat dan tetap hadap dengan Yuzong? Banyak persoalan, banyak cara dan banyak juga penyelesaian. Pilih saja yang mana, tapi persoalannya mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kita perlu untuk ketahui pasti di pusingan ketiga nanti. Tapi apa kata kita bersama